Ada satu lagi strawberry panggang, guys. Eh, ada strawberry panggang. Ini apa? Strawberry panggang sedap dia sama ini sudah. So bila dah dipanggang, dia jadi kecut ah. Tapi tak macam tomato. Tapi kat sini orang panggil buah cinta. Subscribe itu percuma. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam. Alright guys, so kita berada di gerai sayur rukun datang ni. Mari jom. Kita tengok sayur apa yang boleh kita pilih-pilih. Kau mau kopi tenom kan? Yus. Ya. Yeah. Itu kopi tenom. Tenom. Rukun datang lah sampai rukun datang. Saya pernah kat sini lah bagi-bagi. Ayah bagi berniaga di sini. Ya. Ini tempat saya menumpang. Oh, ini lah saya display lah saya punya barang-barang. Fitness. Sana bunga. Eh, ini sayur-sayur. Buah-buahan pun dekat sini juga. Belakang buah-buahan. Di belakang. Oh, saya mau beli pisang. Saya mau minum. Yus. Saya tak. Yus. Ini lah satu orang. Yang dulu lah. Ya. Kina balu dekat ini panggil apa ni? Kailan. Bukan, sayur apa ni? Sawi. Kan? Apalah. Pak Choi. Memang ni cepat. Oh, itu sayur orang panggil sayur licin lah, orang raja lah. Pucuk raja. Jom. Oh, dah buka dah. Keledek dia dah buka dah. Yes. Tolong. Ya, yeah, nanti aku kena. Ubi Yakun. Ubi Yakun boleh makan dengan kucing tak? Oh. Kalau pakai asam lah. Ini pepper sauce. Oh. Pepper sauce. Ini cili pepper, cili putih, strawberry. Banyak nak ambil tambah. Cili merah. Kalau purple tu memang saya ada tanam. Ya. Yeah. Bapak saya memang ada tanam. Pedas nak mampus. Oh, pedas. Hmm. Terlalu pedas. Strawberry? Ya Allah, macam best ke sayur ni. Untuk strawberry ni, dia ada bagi coki-coki, guys. Mana? Oh. Hmm? Free gift. Ya, apa? Berapa? Madu. 10. Ah, 10. Blueberry. Ni ada blueberry. Where I want? Blueberry, guys. Oh, wow. Memang dekat sini memang banyak sayur boleh pilih-pilih, guys. Berapa ni? Blueberry ni berapa? 10. Dia makan macam tu je lah. Rasa dia? Rasa dia macam anggur. Rasa dia macam blueberry. Rasa oren. Okay, blueberry satu. Kita boleh makan dalam, aku tak pernah. Abang sini aku nak rasa. Tak apa, kejap. Pegang ni kejap. Mari kita merasai blueberry, guys. Ni tak payah cuci. Dia kata rasa macam anggur. Krepek yang purple tu? Mana? Berapa tu? 3-10, bagi 3. Blueberry. Eh, sedap siut. Tak payah kau makan. Dah. Dah. Cepat. Ya, zas. Dah sampai 1 minit. Ada yang manis, ada yang masam? Tu sayang. Poin tu. Tu apa pula tu? Macam mana nak buat balik? Baliklah masam ni kena rosak. Astagfirullahaladzim. Tiga ni. Orang satulah kita. Bayar. Lupa. Suka hati dia. Bayar. Semandak gelak dah kat situ. Ha.
Banyak sayur boleh pilih-pilih. Sana. Jom. Bye mandak. Oh. Kau tengok dia sempat lagi tu. Kau tengok kameraman aku sempat lagi dia pai mandak dia. Sempat. Ni blueberry ni selalunya jarang jumpa. Ya, yeah, apa ni? Serunding tu hau. Tu sambal bambangan. Kalau buat dia bini nak. Ha? Ya. Kalau buat dia. Dia nak ini? Mana? Ini. Tahu tahu. Ini. Beli satu kan? Oh. Beli satu lah. Si? Bagi saya tu. Boleh bawa masuk flight ke ni? Boleh. Iya ke? Boleh, aku pun tengah bawa lah. Dah lah. Kau wrap eh nanti sekali ya? Dah pun mau beli nanti. Belilah terus. Nanti. Nanti bila? Mau sejak balik sudah? Balik. Orang nak gerak. Selalunya kalau kita tengok avocado ataupun jus alpukat dia warna hijau. Yang ni, warna dia warna kuning guys. Aku nak kata rasa dia ada macam rasa macam cincu sikit. Apa? Tu buah apa? Buah cinta. Buah cinta? Kenapa? Rasa dia macam makan terus jatuh cinta. Dia lebih kurang macam tomato tapi lah. Tapi ini dia ada rasa manis-manis masam. Tapi saya tak. Saya tak makan tomato. Tapi ini dia lebih sedap. Saya nak rasa. Eh, kita rasa lah. Okay lah, beli satu. Nanti saya bayar. Avocado cheese kan? Yang. Avocado cheese. Rasa dia bukan avocado. Nah, budak. Sini kau. Pergi dia. Nah. Kau kena rasa kecil-kecil makan sayur. Apa rasa dan? Sedap guys. Itu wow banget. Yang mana? Ini. Sayang. Ini jambu ni lah. Itu jambu lah. You kena rasa tomato yang tu. Buah cinta. Buah cinta. Cepat. You dah lama tak jatuh cinta dengan I. You pergi makan. Bagi satu. Buah cinta. Buah cinta. Apa saya nak makan durian sekarang? Buka. Sekejap. Ada buah cinta yang salah. Avocado cheese. Rasa dia macam apa cheese kan? Bagilah rasa. Tak nak. Rasalah. Kena rasa. Eh lah, tak nak pula. Ini pula sayang. Sayang. Ini pula adalah tapi tak macam tomato. Tapi kat sini orang panggil buah cinta. Asam. Dia macam buah Makassar. Boleh, dia ni boleh makan. Boleh. Macam buah. Waktu kecil. Buah apa dah benda tu eh? Makisak buah ni lah. Macam Makassar je lah. Cermai. Ni ada buah. Yang ni macam buah. Pusing-pusing pokok mulberry. Mulberry. Ha, ni lah dia pokok buah-buah mulberry. Yeah, lepas tu dia ada juga kat situ. Strawberry yang dah dipotong. Mana? Sekejap buah kat sini basah biar Allah. Strawberry panggang. Strawberry panggang. Mana? Ada satu lagi strawberry panggang, guys. Eh, ada strawberry panggang. Kenapa? Strawberry panggang sedap dia sama ni. So bila dah dipanggang, dia jadi kecut ah. Kau berapa umur? 21. Kau tak bayar nak cucuk jarum kat sini. Bekas isteri kau ada kat sini. Terus potong lain terus. Nah, mana tahu. Nah, mana? Jantas terus. Kalau mendengar. Tanya pula umur berapa apa segala kan. Kan. Nah, adik. Macam mana? Sama je. So dia dah hilang rasa masam dia. Bagi asam. Oh. Dia macam Penang meh apa? Macam jeruk lah dia. Ha, jeruk. Ha. Ha kan? Okey. Berapa semua? Serius lah ni? Tadi lagi, lagi tu lagi? 14. Lupa pula tu nak buah tadi. Kaya orang-orang siapa? Jom makan. Subscribe. Alhamdulillah.
kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe, subscribe, subscribe itu percuma. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.